podcast yang kedua. Ini tentang apa yang ingin saya obrolin. Jadi yang belum tahu, nama saya Dimas. Saya orang Indonesia yang kebetulan bekerja di luar negeri dan ingin sharing banyak hal, karena saya melihat hakikat dari hidup kita itu adalah kita akan bahagia saat kita bisa share sesuatu. Mungkin itu sesuatu yang saya percaya ya, dan sesuatu yang sangat saya hargai bahwasanya saya merasa kebahagiaan saat saya bermanfaat buat orang lain itu value yang saya yakini. Nah, kemudian podcast kedua ini ngobrolin apa sih sebenarnya? Saya ingin ngobrolin tentang pentingnya memvisualisasikan diri bahwasanya Anda menjadi orang yang sukses. Jadi maksudnya seperti apa? Kita tahu kalau misalkan Anda sedang naik motor, kemudian tiba-tiba motor Anda nggak ada masalah, tapi Anda di awal-awal saat belajar naik motor Anda selalu memvisualisasikan diri Anda akan jatuh dari motor Anda. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah Anda ya akan jatuh pastinya ya. Nah, hal itulah yang kemudian melihat pentingnya bahwasanya kalau Anda memvisualisasikan diri Anda secara negatif, semua hal yang Anda lakukan itu akan arahnya menjadi negatif. Nah, kalau Anda memvisualisasikan diri Anda sebagai seorang yang sukses, maka Anda akan mencoba untuk mencari langkah-langkah menjadi orang sukses. Nah, itu punchline-nya ya. Jadi ini bukan jokes, jadi nggak ada lelucon walaupun kita pakai punchline, tapi maksudnya Anda akan sukses saat Anda berpikir Anda menjadi sukses. Nah, sekarang kita deskripsikan itu aja, value itu nggak penting ya. Jadi seperti ini, saya pernah berpikir bahwa kalau saya sukses itu saya akan bahagia, saya akan senang. Tapi saat saya berhasil membuat orang lain sukses, saya jauh lebih senang lagi. Karena saya ngerasa bahwasanya saya memiliki manfaat buat orang lain. Dan hal itulah yang ternyata membuat saya menjadi lebih happy gitu ya, dan membuat saya terpacu untuk bagaimana saya bisa lebih membuat orang lain merasa senang dengan keberadaan saya. Kenapa hal seperti itu? Karena gini, kalau kita melihat ke diri kita dan kita merefleksikan kita ingin mendapatkan apa gitu. Misalkan kita ngerasa kita akan jadi jauh lebih bahagia saat kita punya rumah mewah. Saat kita mencapai dan berhasil mendapatkan rumah mewah, pikiran kita udah nggak tentang rumah mewah lagi. Saya ingin dapat mobil mewah. Saya ingin dapat istri kedua atau yang lebih cantik. Saya ingin memiliki lapangan tenis pribadi. Dan itu nggak akan ada habisnya. Dan kayak lagunya Peter Pan, lagunya Noah, apa yang kau cari wanitaku, karena nggak ada habisnya. Dan memang benar itu nggak akan ada habisnya, dan Anda ngerasa Anda hidup dalam ilusi karena Anda berpikir bahwasanya saat Anda mencapai mendapatkan hal tersebut Anda akan happy, padahal tujuan yang kekal itu adalah keinginan Anda, tapi apa yang Anda inginkan itu nggak kekal. Anda coba deh kalau misalkan Anda mau beli sesuatu seharga di atas 10 juta gitu. Beri waktu Anda kayak 1 bulan aja deh, gak usah 1 tahun atau apa, atau seminggu aja. Apakah Anda masih berpikir untuk membeli hal tersebut? Kalau setelah seminggu atau setelah sebulan, misalkan aku pengen banget beli kamera gitu ya, yang Sony terbaru A7S, dan setelah sebulan ternyata Anda udah gak pengen lagi, Anda ternyata pengen beli sepeda gitu. Berarti Anda berhasil bermain dan memanipulasi otak Anda bahwasanya yang Anda inginkan itu sebenarnya ilusi. Kebahagiaan yang ada di depan itu adalah sebenarnya ilusi.
Tapi kalau Anda kemudian ingin membuat, misalkan saya ingin agar orang yang bekerja sama saya itu happy, orang yang kemudian report ke saya merasa bahwasanya saya berhasil memfasilitasi mereka, membuat mereka menjadi orang lebih baik, itu yang Anda dapatkan saat hal tersebut tercapai, Anda lebih happy dan Anda secara nggak langsung hal-hal di sekitar hal lain itu akan mengikuti Anda. Dan di saat seperti itulah kemudian Anda ngerasa bahwasanya Anda itu kaya meskipun Anda tidak memiliki banyak barang. Kayak istilah Jawa tuh ya, jadi ada yang sugih tanpa bondo. Kemudian bla 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 yang lain. Jadi visualisasikan diri. Jadi kesimpulannya gini, yang kali ini podcastnya gak usah panjang-panjang, pendek aja. Jadi saat Anda memvisualisasikan diri Anda sebagai orang sukses, plus suksesnya itu adalah sukses dengan berhasil membuat orang lain jadi lebih sukses, maka disitulah sebenarnya kebahagiaan itu ada, dan disitulah Anda menjadi orang yang berhasil menemukan cahaya di hati Anda. Mungkin itu podcast yang kedua kali ini. Saya akan coba mikir-mikir dan selalu mengingat berapa banyak podcast yang saya miliki ya. Seperti itu. Sorry, konten saya nggak berkaitan dengan gimana cara dapat duit atau gimana cara kamera apa yang bagus buat podcast dan segala macam, tapi lebih ke konten kayak gini karena ya saya ngerasa happy dengan sharing ilmu ini dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, itu, thank you. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan lupa kalau masih ingin lihat untuk follow dan subscribe channel ini, kasih komentar apa pendapat Anda, suka apa enggak. Kalau enggak suka dislike silahkan, saya enggak feel offense, it's okay. Kalau ada hal yang enggak setuju, komentar silahkan di bawah. Di sini. Lucu juga di sini, enggak ada apa-apa. Tapi komentar di sini. Oke, itu. Thank you dan sampai jumpa di channel berikutnya. Di podcast berikutnya.